Shalom, Kakak, Om, Tante, Opa, Oma. Dalam program live ini, kita akan belajar Alkitab lebih dalam lagi dengan menggunakan bahasa yang lebih santai. Semua bisa bertanya lewat kolom komentar, dan jika ada yang ingin butuh bantuan doanya, juga bisa dituliskan di kolom komentar yang ada di bawah ini, mau yang ada di YouTube maupun yang ada di Facebook. Juga mohon dukungannya dengan like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya. Jika ada yang ingin mendukung lewat dana, bisa disampaikan lewat nomor rekening yang tersedia di kolom deskripsi. Dan lebih dari segalanya, dukungan doanya ya, agar program ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang dan akhirnya menyenangkan hati Tuhan. Oh iya, acara ini akan menemani kita semua di setiap malamnya ya. Selamat mengikuti, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam semuanya. Sedang bersama dengan saudara. Mengiringmu seumur hidupku masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu.
rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk sebelum kita mulai tadarusan Alkitab kita di malam hari ini, saudara, di hari Minggu ya, saya tidak akan ambil waktu saudara panjang-panjang ya, tapi saya ingin mengajak kita terus untuk membaca Alkitab ya. Jadi sebelum kita mulai, kita tundukkan kepala, kita doa. Mengucap syukur Tuhan buat malam hari ini, di Minggu malam ini kami boleh beribadah, kami sudah beribadah kepadamu Tuhan, dan kami saat ini mau belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Dalam Injil Markus, tadarusan Injil Markus, Tuhan bicara kepada kami agar apa yang akan kami baca pada malam hari ini, yakni Markus 12, kami mau selesaikan, itu benar-benar kami pahami, kami mengerti, dan kami juga bisa dimampukan Roh Kudus ke depannya menjadi pelaku firman, sehingga sepanjang hidup kami ini apa yang kami kerjakan benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Jangan satupun kami yang kau lalui Tuhan, kami siap diberkati Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara, kita langsung segera ya buka Alkitab kita, saudara ya. Kita buka di Markus pasal 12. Tuhan, ini tugas kami. Ya,
kita masuk ayat 18 bro ya. Kita coba baca dengan cepat ya. Perikopnya diberi judul pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan. Datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki lalu berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, ya, Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati dengan meninggalkan seorang istri, tapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Lalu yang kedua juga mengawini dia dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Demikian juga dengan ketiga dan begitulah seterusnya. Ketujuhnya tidak meninggalkan keturunan. Dan akhirnya sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati. Pada hari kebangkitan, bila mana mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami perempuan itu? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia. Jawab Yesus kepada mereka, kamu sesat, justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Dan juga tentang bangkitnya orang-orang mati, tidakkah kamu baca dalam kitab Musa, dalam cerita tentang semak duri, bagaimana bunyi firman Allah kepadanya? Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Jadi kamu benar-benar sesat. Ya, saudara ya. Nah, apa yang kita baca barusan ini tidak akan kita mengerti kalau Bapak Ibu tidak memahami siapa kelompok Saduki atau orang Saduki ini. Orang Saduki adalah orang, ini sudah pernah saya sampaikan detail, saudara ya. Boleh dicari di channel YouTube ini, Bapak Ibu nanti tinggal kulik-kulik aja di playlistnya ya. Cari orang Saduki, maka pasti akan ketemu. Jadi kelompok Saduki ini kelompok yang secara, apa namanya, kuantitas ya. Kuantitasnya itu tidak terlalu banyak dibandingkan misalnya orang Farisi. Tapi secara kualitas, maksudnya kualitas di sini yang saya mau tekankan, pengaruh politik, pengaruh dalam kehidupan agama itu cukup kuat, ya saudara ya. Karena orang-orang Saduki ini adalah orang-orang yang menduduki posisi paling bagus di dalam bait Allah, ya dalam Sanhedrin atau mahkamah agama. Mereka lah yang menjadi imam-imam kepala, mereka lah yang menjadi imam besar, ya. Kelompok mereka inilah yang kurang lebih menguasai bait Allah. Dan meskipun kecil, ya, tapi karena mereka punya pengaruh yang jabatan yang secara agama Judaisme itu cukup tinggi, ya tentu berpengaruh. Ya. Nah, selalu ada perbedaan, ya, dengan kelompok seberang, ya, tanda kutip. Dibilang musuh ya, tidak bisa dibilang musuh karena sama-sama orang-orang yang dianggap beragama, pemimpin agama bagi orang-orang Israel ya. Tapi ini adalah kelompok lain yang berbeda pandangan ya, berbeda doktrin, berbeda penafsiran. Nah, kelompok Farisi itu musuh mereka tanda kutip ya, nggak dibilang musuh kayak gimana, tapi ya memang mereka tidak cocok lah gitu ya. Meskipun mereka ya dianggap para imam-imam ya, para apa namanya orang yang beragama, tapi mereka berbeda secara doktrin, tafsir dan akhirnya pemahaman ya. Dan itu cukup sangat kuat kalau saya baca di dalam buku-buku tentang Perjanjian Baru, bagaimana kelompok ini bersitegang ya, merebut atau berusaha untuk mengambil pengaruh kepada orang-orang Israel pada umumnya ya. Berusaha untuk menampilkan wibawa sehingga kelompok mereka masing-masing lebih berpengaruh terhadap masyarakat sekitar gitu ya, atau masyarakat Israel yang beragama Judaisme, menyembah kepada Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Kalau kelompok Farisi musuh mereka tanda kutip itu percaya kebangkitan orang mati. Jadi orang Farisi ini meskipun tidak suka sama Yesus, secara doktrin, secara teologi ya, yang dipahami orang Yahudi ini, yang dipahami orang Farisi ini
hampir mirip, saudara, dengan apa yang dipahami oleh Tuhan Yesus dan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Salah satu yang paling signifikan adalah tentang kebangkitan orang mati. Orang Farisi percaya sekali ada kebangkitan orang mati. Nah, sebaliknya orang Saduki itu tidak percaya kebangkitan orang mati. Jadi cerita ini, saudara, kalau Bapak Ibu sudah memahami bahwa orang Saduki, kelompok Saduki, ini tidak percaya kebangkitan orang mati, berarti kita sudah langsung bisa menyimpulkan pertanyaan mereka kepada Yesus tentang seorang perempuan yang punya 7 orang suami ini adalah pertanyaan yang memang menjebak, pertanyaan yang ingin menjatuhkan, pertanyaan yang memiliki muatan negatif, ya. Ingin menyerang yang ditanya. Kalau yang ditanya salah menjawab, kurang lebih begitu sebenarnya. Kan yang ditanyakan, kalau nanti ada seorang laki-laki beristri dan dia itu mati. Kalau menurut hukum Musa kan, kalau suaminya mati tanpa meninggalkan keturunan, maka kalau masih punya adik, saudara, maka saudaranya itu naik ranjang gitu ya, menggantikan posisi dia ya. Terus mati juga anak kedua ini, digantikan adiknya, mati juga, gantikan adiknya, sampai 7 bersaudara ini kawin dengan satu perempuan ini dan tidak meninggalkan anak, dan mereka semua mati, dan akhirnya itu perempuan itu juga mati. Terus kan kata orang Saduki itu, lalu nanti kalau kebangkitan orang mati, siapa yang menjadi suami dari perempuan ini? Karena 7 bersaudara itu semua adalah suami dari perempuan ini. Mereka kan tidak percaya kebangkitan orang mati. Nangkep saudara ya? Kalau nggak percaya kebangkitan orang mati, pertanyaan saya, ngapain ditanyain kepada Yesus? Kalau tidak dengan muatan ingin menjebak atau ingin menjatuhkan Yesus dari pertanyaan itu. Kan begitu saudara ya? Ya, ini masih sering terjadi ya. Ya. Itu dalam misalnya dalam perdebatan-perdebatan. Itu makanya saya kalau perdebatan tentang apalah begitu oke, tapi kalau perdebatan tentang tafsir, saudara, saya enggak akan tertarik untuk dalam hal itu. Ya. Kalau dianggap kalau mau dibikin perdebatan, tapi kalau sekedar sharing ya. Bukan untuk konsumsi umum, tapi Bapak Ibu bertanya, saya menjelaskan, saya bertanya, Bapak Ibu menjelaskan, karena kita berdua punya perbedaan tafsir, tapi dalam kerangka ingin saling belajar, ya, saling memahami, juga nanti menghormati ya pandangan masing-masing, itu keren. Tapi pada praktek pelaksanaannya biasanya itu perdebatan menjadi kencang karena perbedaan tafsir tadi. Dan kalau sudah berbeda, saudara, apa yang mau di... dibicarakan gitu. Ya sudah berbeda saja ya. Ngapain kita jadi berdebat ya. Karena biasanya kalau kita sudah punya pemahaman sesuatu, ya kita agak susah untuk merubah pemahaman itu. Ya. Dan biasanya ketika dalam tensi itu perdebatan terbuka, disaksikan banyak orang, dan sengaja untuk ditonton banyak orang, kita kan berusaha cenderung untuk membela atau mempertahankan pandangan kita. Nah, akhirnya kalau sudah dalam pemahaman begini, ya ini bodoh-bodohnya saya aja, saudara. Saya kalaupun bertanya kepada orang yang berbeda doktrin, berbeda tafsir dengan saya, ya pertanyaan saya itu pertanyaan yang sebenarnya tidak akan berpengaruh pada saya. Ya, benar nggak? Saya sudah punya pandangan sendiri. Jadi kalau saya bertanya tentang sesuatu kepada mereka, ya saya percaya misalnya, kerajaan 1000 tahun itu ditafsirkan literal. Ya benar-benar ada kerajaan itu. Bukan soal 1000 tahunnya, tapi kerajaan 1000 tahun itu real. Yesus nanti akan memerintah menjadi raja. Itu pemahaman saya sampai hari ini. Saya punya rekan-rekan juga yang mendalami kitab Wahyu, yang juga mendalami akhir zaman, mengatakan bahwa kerajaan 1000 tahun itu tidak literal, tapi simbolik. Sejak zaman gereja, sejak Roh Kudus sampai sekarang itu, ya kita ini hidup di zaman kerajaan 1000 tahun. Itu penafsiran mereka. Saya punya pandangan sendiri, mereka punya pandangan sendiri. Jadi kalau saya bertanya soal pandangan mereka, itu kalau lagi berdebat dan ingin memang disaksikan oleh banyak orang dan disaksikan banyak orang, saya maka nggak mungkin dong membuat orang melihat saya lemah dalam pandangan itu ya. Jadi kalau saya bertanya itu sebenarnya saya tidak sedang mau belajar dan tidak sedang mau mengetahui sisi kebenaran yang lainnya. Saya hanya menggoda aja ya. Nanti kalau lawan rekan pendeta yang pandangannya itu adalah simbolik, agak salah, dan saya punya ayat yang mengatakan hal yang bisa menguatkan saya bisa pakai itu untuk menyerang mereka gitu kan.
Itu kan seperti itu, ya. Jadi orang Saduki ini sudah punya pandangan, doktrin pandangan mereka itu sudah kekal, dalam artinya sudah baku banget. Bahwa mereka itu tidak percaya kebangkitan orang mati. Jadi mereka bagi orang Saduki ya hidup itu di dunia ini aja. Ya, percaya kepada Elohim Adonai ya di sini. Apa yang mereka lakukan berkatnya ya dirasakan di dalam kehidupan di bumi ini saat mereka hidup. Ya, kalau mereka apa namanya berbuat salah ya hukumannya ya mereka dapatkan di dalam kehidupan di bumi ini. Mereka tidak percaya habis kita mati, kita akan bangkit lagi dan ada sorga dan ada neraka, mereka tidak percaya hal itu. Jadi berkat dan kutuk itu ya dirasakan manusia yang hidup di bumi ini. Setelah mati ya selesai, ya hilang begitu saja. Selesailah sejarah manusia itu, tidak ada apa namanya kebangkitan, tidak ada kepercayaan bahwa ada kehidupan setelah kematian. Jadi ini jelas pertanyaan yang menjebak. Pertanyaan yang menjebak kalau Yesus salah meresponnya itu menjadi peluru mereka. Karena ya apa namanya Yesus ini ya itu pengikutnya banyak dari kelompok orang Farisi, murid-murid orang Farisi. Kenapa saya bilang begitu? Karena kelompok Farisi ini kan sudah saya jelaskan berkali-kali kalau Bapak Ibu udah ikutin tadarusan Alkitab ini sejak awal. Ya, sejak 5-6 bulan, 7 bulan lalu saya sudah mengatakan orang Farisi ini di Bait Allah memang posisi mereka kalah dengan orang Saduki. Tapi di akar rumput, di desa-desa, di dusun-dusun, di kampung-kampung, di kota-kota, di luar Bait Allah, mereka itu punya pengaruh. Karena mereka lah yang menjadi ahli Taurat, mereka yang jadi guru agama, mereka yang jadi rabai-rabai. Di mana Pak? Di sinagoge, di rumah-rumah ibadat. Yang notabene setiap kampung, setiap dusun, setiap desa itu punya sinagog, punya apa namanya rumah ibadah. Bukan Bait Allah tapi rumah ibadah, tempat orang Israel belajar tentang Taurat, tentang orang Israel belajar soal apapun juga. Di sinagog, di rumah ibadat itu anak-anak mereka dititipkan untuk belajar segala macam dengan guru-guru agama mereka. Guru agama di zaman perjanjian baru merangkap guru matematika juga, merangkap guru ilmu pengetahuan alam juga, merangkap guru ilmu pengetahuan sosial juga, merangkap guru bahasa juga, merangkap semuanya saudara. Karena memang pengajaran pada anak-anak Israel di zaman perjanjian baru ini ya berfokus pada Alkitab. Belajar ilmu pengetahuan alam lewat Taurat. Belajar bagaimana bersosialisasi dengan sesama lewat Taurat ya. Belajar adat istiadat lewat Taurat yang diajarkan oleh guru-guru agama. Dan karena orang Israel itu selalu belajar di rumah ibadat ini sejak kecil, maka pengaruh orang Farisi begitu kuatnya. Maka yang saya bilang tadi, orang Israel secara umum ya yang tidak punya garis imam itu ya dipengaruhi atau beriman kepada Elohim Adonai, beriman kepada Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub dari pengajaran orang-orang Farisi. Maka meskipun mereka bukan orang Farisi, mereka dipengaruhi oleh pengajaran orang Farisi. Salah satu pengajaran orang Farisi yang berbeda dengan orang Saduki ada orang Farisi mengajarkan ada kebangkitan orang mati. Artinya orang-orang Israel ya, yang dipengaruhi sebagian besar oleh orang-orang Farisi ini, agama mereka adalah agama yang dipengaruhi oleh guru-guru orang Farisi mereka ini, maka mereka percaya ada kebangkitan orang mati. Jadi ketika orang Saduki ini bertanya kepada Yesus, Yesus misalnya blunder atau salah dalam menjawab, ini akan membuat pengaruh Yesus yang sudah begitu kuat di seluruh rakyat Israel yang dipengaruhi oleh ajaran orang Farisi ini menjadi gagal, menjadi fail. Dan banyak orang tidak akan mengikuti Yesus lagi. Ini di otaknya orang Saduki. Dan kalaupun Yesus menjawab, mereka tetap tidak akan percaya karena mereka memang sudah tidak percaya ada kebangkitan orang mati. Jadi pertanyaan ini pertanyaan yang sia-sia bagi iman mereka, tapi dipertanyakan juga untuk membuat Yesus kehilangan pengaruh dari kelompok orang-orang Israel yang memang dipengaruhi oleh ajaran Farisi yang percaya kebangkitan orang mati ini. Satu sisi cerdik sih orang Saduki ini, ya, tapi nggak tulus. Cerdiknya iya kayak ular, tapi nggak tulus seperti merpati. Dan hari-hari ini banyak orang seperti ini. Ya. Bertanya bukan ingin mau tahu jawabannya, bukan ingin belajar, tapi ingin apa namanya mencobai, menjebak dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Ya, saudara ya. Dan ketika Yesus menjawab, jawabannya keren banget ya. Kamu sesat, gitu ya. Kenapa? Karena secara prinsip di dalam kebangkitan orang mati nanti, orang yang dibangkitkan dalam kebangkitan orang mati itu tidak hidup kawin-mengawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga.
Jadi meskipun di bumi ini perempuan ini punya 7 suami, tapi nanti kalau perempuan ini akhirnya dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan, dan 7 orang bersaudara yang menjadi suami dari perempuan ini juga dibangkitkan, ya mereka setelah dibangkitkan dari kematian, ya mereka hidup tidak lagi seperti suami istri. Ya. Nangkep saudara ya? Jawaban yang clever gitu ya. Satu sisi, apa namanya, Yesus mengatakan hal ini berarti apa namanya semakin membuat murid-muridnya yang dipengaruhi oleh pengajaran orang Farisi ini tetap kagum sama Yesus. Satu sisi Yesus dengan jawaban itu menghajar tanda kutip ya doktrin dari orang Saduki yang sesat ini yang tidak percaya pada kebangkitan ini. Ya, jadi penting makanya berkali-kali kita punya hikmat. Bukan masalah kita bisa menjawab apa tidak, tapi apakah jawaban kita itu bisa benar-benar kena ya. Karena ada banyak orang yang bertanya itu dengan tendensi ingin menjebak kita, ingin mencobai kita. Maka ya setiap kita ditanyakan sesuatu ya. Kalau saya ditanyakan sama Bapak Ibu ya saya tidak langsung menjawab ya. Saya orang yang tidak langsung cepat menjawab ya. Bukan saya curiga sama Bapak Ibu karena takut Bapak Ibu mencobai saya, bukan. Karena saya kalau menjawab, apalagi kalau misalnya pertanyaan-pertanyaan tentang tafsir ayat tertentu. Ya kan saya sering dijapri oleh ya sebagian orang, ya termasuk mungkin Bapak Ibu juga yang tahu nomor telepon saya sering bertanya kan di kolom live chat juga. Saya kan tidak langsung merespon ya. Saya apa mencerna dulu ya pertanyaan ini maksudnya apa. Ya, karena kalau cuma ditulis via WhatsApp, via chat gitu kan, ya kadang-kadang kita harus menerka-nerka ini arahnya kemana gitu pertanyaan ini ya. Juga saya harus melihat lagi ayatnya, karena kan saya tidak hafal ayat itu, tidak hafal bahasa aslinya, tidak hafal konteksnya. Jadi harus saya dalami dulu, paling tidak saya diberikan waktu beberapa menit untuk membaca konteksnya, menyelidiki katanya dalam bahasa aslinya, dalam terjemahan lain. Baru saya bisa apa namanya, memberikan pandangan saya ya. Jadi, tapi banyak orang di luar sana kalau ditanya langsung jawab. Bukan berarti jawabannya salah, tapi kadang-kadang jawabannya itu menjadi bumerang buat dirinya sendiri. Ya. Jadi, hari ini kita belajar dari percakapan orang Saduki dengan Tuhan Yesus, paling tidak kita bisa aplikasikan dalam hidup kita masing-masing, Bapak Ibu. Kita nggak tahu mana teman, mana musuh, ya, mana malaikat, mana setan, karena setan pun bisa menyerupai malaikat kan Alkitab katakan. Jadi, kalau dalam situasi apapun, ya dalam tugas saudara, dalam pekerjaan saudara, dalam bisnis saudara, apalagi dalam pelayananmu kepada Tuhan, saudara menerima pertanyaan dalam bentuk apapun, ya pertanyaan sehari-hari kah, pertanyaan tentang ilmu pengetahuan yang saudara miliki lah, pertanyaan tentang pengalaman hidup saudara kah, pertanyaan soal ayat-ayat Alkitab kah, ya sebaiknya kita jangan langsung gampang menjawab kalau memang kita ini belum menguasainya. Ya, ada baiknya kita minta waktu ya untuk menjawabnya, untuk kita akhirnya menjawab dengan pikiran yang dingin dan juga pendalaman yang matang gitu saudara ya. Ya. Sebab kalau kita masih on fire gitu ya, panas gitu ya, lagi hot-hotnya berdebat gitu ya, berdiskusi gitulah, bukan berdebat ya. Kadang-kadang itu meskipun kita jawabannya hari itu, detik itu kayaknya yakin benar, tapi kalau kita membaca atau mengingat lagi, ya adalah slip-slip tang ya. Kalau hati udah panas itu kadang-kadang logika sederhana saja bisa tidak dipahami, saudara ya. Ya, kayak hari-hari ini ya. Si aja gitu ada orang yang kagum-kagum mengidolakan ya, mengusung orang-orang yang jadi pejabat hari ini misalnya untuk jadi penguasa yang jabatan lebih tinggi. Ya geli aja saya saudara melihat orang-orang enggak bisa melihat apa karya orang ini, apa yang mesti diandalkan atau dibanggakan dari karya dia ketika mengabdi kepada bangsa ini sebelumnya ya. Enggak kelihatan gitu ya. Kerjaannya enggak kelihatan. Kan kerjaan dari pejabat itu yang paling sederhana kan hasil yang dia berikan ketika menjadi pejabat yang bisa kelihatan oleh masyarakat ya. Ya tentang pembangunan kah ya, tentang pengurusan izin, karena kita kan sebagai masyarakat awam kan ya
ya di situ aja. Jalanan bagus apa tidak, ya. Pembangunan rapi apa tidak, ya. Ada infrastruktur yang baru apa tidak. Terus kalau kita ngurus surat-surat ke RT, RW, kelurahan, kecamatan itu mudah apa tidak. Kita mau bikin usaha, ngurus izin-izinnya mudah apa tidak. Kan itu yang kita rasakan. Ya. Dan ada pejabat yang bagi saya nggak kelihatan. Ya meskipun di belakang layar mungkin dia kusak-kusuk atau ngerjain sesuatu, ya kan kita nggak lihat hasilnya gitu loh. Ya, kalaupun ada hasilnya, hasilnya tidak signifikan dengan misalnya 5 tahun jabatan dia dan apa yang bisa dia kerjakan sebagai pejabat. Ya, bagi saya ya thanks God gitu ya, puji Tuhan. Kita punya contoh misalnya Presiden Jokowi, ya, lepas dari kelemahannya, pasti ada kelemahannya, ya, saya pun juga tidak mengidolakan dia kayak gimana, ya, saya bisa melihat objektif, tapi menurut saya secara pribadi, ya, secara pribadi, apa yang Pak Jokowi kerjakan, ya, 7 tahun ya, 8 tahun ini, ya, masih ada 3 tahun, 2 tahun lagi ke depan untuk dia menyelesaikan jabatan keduanya sebagai Presiden Republik Indonesia. Hasil yang dia bisa kita lihat sebagai masyarakat awam itu luar biasa. Kalau bagi saya, kelihatan. Ya. Ya, kelihatan ya. Jadi pembangunan, ya. Mungkin kalau kita di Jakarta ya tidak terlalu kelihatan wah gitu ya, karena Pak Jokowi di periode kedua ini dan juga di periode akhir yang pertama itu kan lebih fokus kepada Indonesia Timur, ya. Jadi kalau saya browsing aja ya itu terkagum-kagum ya. Barusan sebelum rekaman ini saya melihat berita di YouTube ya tentang perbatasan Republik Indonesia dengan misalnya di Papua, Papua Nugini ya. Karena dibangun itu misalnya kantor bea cukai atau apalah gitu ya, kantor perbatasan, sehingga biasanya tuh kemarin-kemarin di zaman udah 70 tahun Indonesia merdeka cuma kayak gudang gitu aja gitu ya. Orang dari Papua gini lewat ke Indonesia cuman ya kayak pos hansip gitu ya, nggak ada kebanggaan sama sekali ya. Sekarang dibangun gerbang ya, gapura besar, kantor megah, mungkin menjadi monumen yang terhebat di wilayah itu, sehingga ada pride gitu ya. Kita sebagai ya memang tidak terlalu gimana, tapi kan pasti ada kebanggaan gitu ya. Terutama rakyat Papua yang ada di perbatasan itu, yang tadinya mungkin kok cek di Papua Nugini keren, di Indonesia cuma kayak pos hansip doang, sekarang dengan dibangun megah begitu kan ada kebanggaan mereka sebagai warga negara Indonesia ya. Belum katanya tinggal beberapa ratus kilometer lagi Trans Papua itu tersambung ya. Itu luar biasa bagi saya, sesuatu yang nggak disentuh oleh maafkan saya dengan sikap, meskipun saya hormat dengan mendiang Presiden kedua Soeharto yang dikatakan Bapak Pembangunan, tapi Bapak Pembangunan apa gitu ya. Nggak sampai ke Indonesia Timur, kepada saudara-saudara kita yang di Indonesia Timur ya. Tapi Pak Jokowi dengan 7 tahun dibandingkan Pak Harto yang 30-an tahun, ya mestinya status Bapak Pembangunan itu ya lebih tepat diberikan kepada Pak Jokowi alih-alih kepada Pak Harto gitu. Ya, Trans Sumatera sudah selesai, Trans Jawa sudah selesai, Trans Sulawesi, Trans Kalimantan, Trans Papua, sehingga kan roda ekonomi itu semakin cepat kalau ada jalan darat yang menghubungkan. Orang Papua sekarang nggak harus naik pesawat charter, saudara, yang mahal-mahal itu, yang sekali naik bisa jutaan. Mereka ya tinggal beli, kalau punya motor, punya mobil, tinggal lewat darat, dan bensin BBM pun harganya sama dengan harga bensin BBM Pertamax atau Pertalite ya, yang solar yang ada di Pulau Jawa. Ya, mereka mengalami kehidupan yang jauh lebih baik. Saya berani yakin meskipun saya belum tanya satu persatu gitu ya. Tapi jelas ya, infrastruktur yang dibangun, fasilitas yang diberikan di pemerintahan Pak Jokowi ini ya luar biasa. Yang saya mau katakan, saudara, ya dalam konteks cerita kita ini ya, kita bisa melihat memang ya harus dengan objektif, sebab ada orang yang saat ini nggak bisa melihat dengan objektif ya. Jadi semata-mata karena ngefans semata gitu ya, tanpa melihat rekam jejak apa yang dia seseorang yang dia kagumi itu ya. Nah, janganlah jadi orang Kristen yang seperti ini. Yesus dalam konteks cerita ini mengatakan bahwa
berani mengatakan kebenaran ya, yang memang dia apa namanya memegang prinsip ada kebangkitan setelah kita mati, dan juga dengan tegas ya mengajar atau mendidik atau menelanjangi pemahaman orang apa namanya Saduki yang tidak percaya itu. Dan Allah kita dikatakan Yesus adalah Allah orang hidup, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, bukan Allah orang mati ya. Jadi kita yang percaya kepadanya ya, kita adalah manusia-manusia yang hidup, bukan manusia yang mati. Abraham sudah mati, tapi disebut Allahnya Abraham. Artinya Abraham memang fisiknya sebagai manusia mungkin sudah mati ya, tapi dia punya roh yang dibangkitkan, makanya masih disebutkan Allahnya Abraham. Begitu Bapak Ibu ya. Dan ini luar biasa apa yang diajarkan Yesus kepada kita lewat perikop ini. Kemudian kita baca berikutnya ya, ayat yang ke-28. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu ya. Ya, orang datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jadi ketika ada ahli Taurat yang notabene adalah orang Farisi, saudara kebanyakan, ya, terus mendengarkan percakapan Yesus dengan orang Saduki itu, langsung, wah ini benar nih ya, guru Yesus ini sesuai dengan pemahamanku gitu ya. Terus dia bertanya kepada Yesus, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama dari kedua hukum ini. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, kata-katamu benar-benar benar katamu itu bahwa dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan dan juga mengasihi sama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Itu kata si ahli Taurat ini. Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu. Dan ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Pada suatu kali ketika Yesus mengajar di Bait Allah, ia berkata, bagaimana ahli-ahli Taurat dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Daud sendiri oleh pimpinan Roh Kudus berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Daud sendiri menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula. Orang banyak yang besar jumlahnya mendengarkan dia dengan penuh minat. Jadi ini juga kemudian Yesus berfilosofi lagi. Ya. Kembali Yesus orang yang fair. Ya. Nggak semua perbuatan atau perkataan orang Farisi, orang Saduki, ahli Taurat itu berseberangan dengan Yesus. Dalam konteks ini ahli Taurat itu kan berkata, benar guru, kata-katamu benar sekali. Bahwa lebih penting mengasihi Tuhan dengan segenap hati, Tuhan itu Esa. Dan jauh lebih penting juga mengasihi sama kita daripada memberikan korban bakaran. Gitu ya. Dan Yesus bilang, aduh kamu itu tinggal sedikit lagi dekat dengan kerajaan Allah. Dipuji ahli Taurat ini. Jadi ya saudara kekasih Tuhan, belajar dari sikap Yesus ini ya, ya kita harus menjadi orang yang objektif seperti itu. Ya, kalau ada orang yang kita tahu berbuat salah ya kita tegur, kita marahi kalau memang dia salah. Tapi kalau orang tersebut kemudian berbuat benar ya kenapa kita harus marah-marahi dia terus? Ya dipujilah ya. Reward and punishment itu ya harus adil gitu saudara ya. Ketika orang itu berkata benar ya kenapa nggak kita apresiasi dia benar. Kalau salah nggak sepakat dengan kita nggak sepakat dengan pandangan dia, ya mungkin kita bilang kamu salah. Yang benar seperti ini, pandangan saya seperti ini. Ya. Yesus seperti itu. Dia tahu memposisikan dirinya. Ketika ahli Taurat itu memang tulus, ya nggak semua ahli Taurat itu punya niat jahat, ya meskipun sebagian punya niat jahat terhadap Yesus, tapi ahli Taurat ini ahli Taurat yang mungkin pas posisi ini ya benar gitu, lagi lempeng, belum sengklek gitu saudara ya. Jadi Yesus yang nggak ada urgensinya dia menyerang individu ya. Mentang-mentang ini ahli Taurat langsung dipukul rata, semua ahli Taurat itu bajingan gitu kan, nggak juga saudara ya.
Ya, jadi meskipun mereka secara community ya, mereka memusuhi Yesus, tapi ada orang-orang tertentu kayak orang Farisi. Kan ada orang Farisi yang memang simpati kepada Yesus. Salah satunya misalnya Nikodemus. Ya, Nikodemus kan jelas orang Farisi, kelompok imam-imam dan bahkan anggota Sanhedrin yang dihormati, saudara. Ya, dia kelompok Farisi, tapi kita belajar dari Yohanes dia adalah orang yang percaya kepada Yesus, yang mau dengarkan Yesus juga. Ya, mungkin menjadi silent disciples ya, apa murid-murid yang diam gitu ya, tidak mengeksplor dirinya saya murid Yesus, tapi sebenarnya dia mendengarkan pengajaran Yesus. Nah, sebaiknya kita juga begitu dalam bersikap ya. Kalau kita tahu ada orang ini salah di masa lalu melukai kita ya. Ya siapa tahu dia sudah berubah. Kalau di kemudian hari kita diizinkan Tuhan bertemu lagi dengan dia dan dia melakukan hal yang baik, ya kenapa enggak dipuji? Ya. Sebaliknya orang yang masa lalunya itu benar-benar hidupnya keren, luar biasa, bagus, karyanya bagus. Tapi kalau ke kemudian hari dia berbuat salah, kenapa kita apa namanya masih menganggap dia benar gitu ya? Saudara, kan kita harus objektif ya. Inilah yang saya pelajari dari Yesus. Ya, dalam bersikap seperti itu ya. Makanya di bawah kolong langit ini saya beriman benar enggak ada yang abadi. Kalau kita hari ini sudah benar, besok masih bisa kemungkinan kita brengsek. Hari ini kita brengsek, kalau kita bertobat besok kita bisa jadi orang yang benar. Jadi jangan nilai orang dari masa lalunya ya. Lihat orang hari ini. Dan apa yang kau lihat hari ini jangan juga jadi patokan untuk menilai dia di hari kemudian. Karena hari kemudian bisa jadi orang yang kita nilai hari ini sudah berubah. Nangkep ya saudara ya. Jadi seperti itulah ya yang saya pelajari dari Tuhan kita Yesus Kristus ya. Luar biasa pengajaran yang luar biasa yang kita dapatkan. Nah, kemudian saudara kita coba dengan cepat juga membaca yang lainnya ya. Yesus menasihatkan supaya hati-hati terhadap ahli Taurat. Dalam pengajarannya Yesus berkata, hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka. Nah, berarti kan ada ahli Taurat di atas yang dipuji Yesus, kamu sudah dekat dengan kerajaan Allah, tapi Yesus kemudian langsung mengatakan hati-hati dengan ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang, suka menerima penghormatan di pasar, suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat, dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah-rumah janda-janda, sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang, mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Jadi meskipun ada pribadi dari ahli Taurat yang dipuji sama Tuhan Yesus, saudara, ya, tapi ternyata kita belajar, saudara, bahwa secara komunitas Yesus masih mengkritik ahli Taurat ini yang suka pamer bahwa mereka itu orang yang beragama dengan pakai jubah yang panjang, suka terima penghormatan. Ya memang mereka dihormati, ya, ya. Nah kayak sekarang itu ya, kalau mungkin pendeta-pendeta saya kalau melayani ke gereja manapun ya jemaat yang dari gereja itu yang tempat saya melayani pasti menghormati saya ya. Ada yang minta didoakan ya, yang menempatkan saya kalau naik itu gereja itu tinggi di lantai keberapa dari gedung tersebut, kalau saya buru-buru naik liftnya mereka selalu silakan Pak Pendeta duluan Pak, kami santai gitu ya, saya diizinkan duluan ya, saya dihormati lah gitu ya. Nah makanya saya selalu risih, saya pelayan Tuhan tapi kok faktanya dalam pelayanan saya malah dilayani bukan melayani Tuhan gitu ya. Makanya ya coba kita menghindari ya atau tidak menerima penghormatan yang berlebihan gitu ya. Mereka mungkin menganggap kita hamba Tuhan, melayani kita ya boleh gitu ya. Kita tidak tolak ya, tapi kita juga jangan ambil kesempatan dari hal itu. Jadi ketika belum ibadah kita duduk di ruang tamu gereja tersebut, Pak Pendeta mau minum apa ya? Oh saya mau minta minum kopi, boleh? Ada kopi ya? Kopinya cuma jangan pakai ini ya, jangan pakai gula ya. Terus kopinya kalau bisa kopi yang tidak ada ampasnya. Ya, itu kebangetan saudara. Udah bagus ditawarin. Ya bilang apa adanya aja lah ya. Atau kalau saudara, kalau saya mah selalu bilang air putih aja cukup ya. Ada aqua ini cukup ya, aqua gelas ini cukup ya. More than enough for me gitu ya. Bukannya saya munafik, bukannya saya nggak mau kopi, bukannya saya nggak suka kopi. Ya... tapi risih aja gitu kalau saya harus dilayani oleh orang yang membuatkan kopi buat saya. Memang mereka melayani Tuhan ya. Tapi kan saya juga posisinya itu sama-sama pelayan Tuhan. Masa pelayan saling melayani kan gitu aneh gitu sebenarnya. Ya. jadi ya saya termasuk orang yang mungkin risih ya. Jadi ya air putih aja gitu. Bahkan kalau ada snack saya udah pernah bilang, ya, saya hampir-hampir tidak pernah dalam pelayanan saya hampir 20 tahun ini, kalau datang duluan ada suguhan snack di meja makan itu makan gitu ya.
ya, snack itu ya, karena memang kebetulan kalau saya pelayanan itu saya fokus melayani, takut kalau makan sesuatu itu tiba-tiba pencernaan saya terganggu dan akhirnya bermasalah, saya akhirnya tidak bisa fokus dalam pelayanan. Dan saya juga berusaha untuk apa ya, memposisikan diri ya, ini waktu pelayanan saya ya, makan minum itu nggak terlalu penting, meskipun menggiurkan saya harus matikan ya, itu pribadi ya, saya tidak bilang saudara harus seperti sama saya, cuman posisi harus seperti itu. Terlebih saya sudah memahami bahwa ya tadi ya, saya tidak boleh terima penghormatan, saya nggak mau jadi orang Farisi yang apa terima penghormatan dan bangga dengan penghormatan itu. Terus saya juga jangan jadi munafik yang doanya panjang-panjang gitu ya. Saya kalau doa sederhana saja ya, apalagi kalau doa didengar orang banyak, apa yang doa panjang-panjang gitu ya. Ya, kecuali kalau saya doa pribadi sama Tuhan ya, doa 5 jam 6 jam ya, itu pas saya pribadi nggak ada yang lihat kan. Tapi kalau saya doa panjang-panjang, doa makan di ibadah rumah tangga misalnya panjang-panjang, padahal ada beberapa orang yang sudah memang berharap makanan di situ sepanjang hari, dia nggak sempat makan atau puasa. Terus saya doanya panjangnya bisa 15 menit. Ya mereka udah benar-benar stres lah gitu ya. Jadi doa makan ya, Tuhan terima kasih buat hari ini. Ada berkat makan yang disiapkan tuan rumah. Berkati kuduskan Tuhan. Berkati tangan-tangan yang menyiapkan. Dan kami bawa dengan ucapan syukur. Imani sungguh setiap makan yang kami makan. Setiap suap yang kami suap. Berguna, bermanfaat. Setiap teguk minuman yang kami minum, bermanfaat. Dalam nama Yesus, semua disucikan, semua dikuduskan. Jadi berkat buat tubuh fisik kami. Amin. Selesai. Ada orang kalau doa makan tuh doain bangsa negara. Doa makan, doain pendetanya, doain gembalanya, doain pelayanan gerejanya, doain pembangunan gereja, doain presiden. Saudara, come on. Ya. Bukan nggak boleh kita berdoa begitu, tapi ada waktunya kita berdoa begitu juga. Ya. Ya, kalau doa makan saja. Ya. Ya, kalau doa seperti itu, ya doa di rumah. Jangan-jangan orang yang kalau doa makan itu doain presiden, doain kabinet, doain situasi pandemi di seluruh dunia, disebutkan semua negaranya. Pas dia doa pribadi malah nggak pernah berdoa. Nah, ini munafik seperti orang Farisi, ahli Taurat ini, saudara ya. Jadi, orang-orang yang begini yang berusaha untuk menunjukkan kepada orang bahwa dia hebat, dia beragama, dia intim dengan Tuhan, tapi padahalnya dalamnya tuh kosong, kering. Orang begini kata Tuhan akan menerima hukuman yang lebih berat. Ya, lanjut persembahan seorang janda. Pada suatu kali Yesus duduk menghadap peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar, lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Ya. Saya tidak bicara soal nominal, ya. Sensitif sekali ya, soal ini. Tapi saya mau ngomong soal prinsip ini. Ya. Yang saya mau katakan dalam prinsip perikop ini apa, saudara? Janda miskin ini nggak punya uang, tapi ketika dia datang ke bait Allah, dia sadar dia harus mempersembahkan korban kepada Tuhan. Itu yang prinsip, saudara. Datang ke gereja, datang kepada Tuhan, itu harus memberikan persembahan korban. Harus, saudara. Karena kita sedang mau menghadap Tuhan. Salah satu ekspresi kita mengimani bahwa Tuhan itu adalah yang empunya kita, pemilik hidup kita. Ya, salah satu ekspresi ucapan syukur kita, kekaguman kita, penghormatan kita, yakni dengan memberikan korban. Ya. Zaman dulu orang bangun mesbah, berikan korban, binatang dibakar buat dewa-dewinya. Lah itu ucapan syukur, memang seperti itu. Hari ini cuman kan kita nggak mungkin. Ya. Gerejamu nggak mungkin bikin mesbah, terus saudara bawa kambing, bawa lembu, bawa ayam, bawa burung, kemudian kita sembelih, terus kita bakar di situ. Kan nggak gitu, hari ini kan lebih praktis. Ya bentuknya apa ya? Uang. Uangnya sekarang lebih praktis lagi zaman pandemi ini. Ya bukan uang real, tapi ya tinggal debit aja. Tinggal pakai QR barcode. Ya. Tinggal transfer aja. Cashless, tidak cash gitu ya. Tinggal transfer. Ya. Tapi tetap kita harus memberikan korban kepada Tuhan. Ya sekarang coba saya jujur aja sama saudara jawab
pertanyaan saya dalam hatimu. Ketika kau beribadah online, kau memberikan persembahan gak kepada Tuhan? Lewat gerejamu. Saya gak ngomong Dewi, gerejamu. Ya. Kan saudara punya gereja masing-masing. Gak semua saudara kan yang nonton ini kan jemaat Dewi. Ya. Kita nonton pendeta kita, gembala kita. Kita ikut menyemuji Tuhan, menyembah Tuhan. Walaupun keterbatasan hanya via Zoom, hanya via YouTube, hanya via WhatsApp. Ya. Rekaman dikirim di WhatsApp. Apapun itu saudara. Tapi emang zaman ini zaman seperti itu. Ya. Itulah bentuk ibadah yang kekinian hari-hari ini, ya. Terpaksa karena kondisi. Tapi saudara ketika mengikuti ibadah itu, tetap berikan persembahan atau korban syukurmu nggak kepada Tuhan? Janda miskin ini memberi. Ini mestinya kita malu, ya. Berapa banyak sekarang ini gereja yang agak kesusahan untuk menjalankan atau melakukan aktivitas pelayanan mereka karena persembahan berkurang drastis. Ya, karena belum ada tanggung jawab atau kedewasaan dari jemaat gereja tersebut yang terus mensupport pelayanan Tuhan lewat gerejanya dengan memberikan persembahan. Bahkan saking benar-benar tiarapnya, gereja tersebut harus mempermalukan dirinya, tanda kutip ya, dengan menagih persembahan ke rumah demi rumah jemaat-jemaat gerejanya. Saudara masa tega gitu? Pelayan di gerejamu, entah pendetamu, entah penatuamu, entah diakenmu, entah majelis gereja, datang ke rumah saudara, ketok-ketok pintu gitu ya. Pak, oh ya, ada apa pak? Mau ini pak, mau narik persembahan buat gereja. Saya satu sisi ya saudara, sedih melihat gereja seperti itu, menerapkan seperti itu, tapi sisi lain saya berusaha untuk ngebayangin ya, kalau gereja itu jemaatnya belum dewasa ya harus didatangi ya mau gimana, kalau enggak kan gereja itu bayar listrik pakai apa ya, maintenance gereja seperti apa, pajak seperti apa, itu kan harus dibayarkan, belum full timer gerejanya harus digaji, sedangkan jemaatnya nggak ada tanggung jawab ya. Memang semuanya susah, semuanya lagi susah ya, tapi perhatikan saudara, belajar di janda ini, berikan yang terbaik buat Tuhan. Tapi hari-hari ini memberikan persembahan, maafkan saya kepada gerejanya, tidak ya. Ya, ketika hidup susah malah pinjam sana pinjam sini, mempermalukan dirinya padahal dirinya adalah anak Tuhan. Ini yang saya selalu kritik, saudara. Ya saudara memang hidupnya susah. Kenapa? Ya ada berkat kok nggak berikan yang terbaik kepada Tuhan. Saya bukan masalah teologi kemakmuran di sini, tapi ini prinsip hidup. Ya. Bagaimana kita mengekspresikan memberikan korban syukur kepada Tuhan lewat gereja yang memberkati kita. Kau punya penghasilan, meskipun hari ini lagi drop, belajar untuk setia mengembalikan persepuluhan ke gerejamu. Meskipun hari-hari biasanya sebelum pandemi kita bisa memberikan nilai besar, tapi hari-hari ini karena satu lain hal kita susah, ekonomi kita drop banget, ya nggak masalah. Ya, kan Tuhan tidak menilai angkanya. Tuhan mulai lihat hatimu yang mau melakukan semua perintah dan kehendaknya. Janda ini memberikan cuma 2 peser, 1 duit Alkitab katakan. Ya. Kecil sekali saudara itu. Gak ada artinya apa-apa, tapi kata Yesus, dari semua yang ada di peti itu, dari semua persembahan orang-orang kaya yang dimasukkan ke peti persembahan itu, si janda miskin ini memberikan yang paling luar biasa. Sebab yang orang kaya lainnya itu memberikan dari kelimpahan mereka. Tapi si janda ini memberikan semua yang dia punya. Orang kaya punya aset 1 miliar misalnya. 10 miliar misalnya. 100 miliar misalnya. Kasih persembahan 1 juta di hari Minggu kepada gerejanya. Kalau majelis yang terima, ih besar sekali. Persembahan hari Minggunya aja 1 juta, 10 juta. Tapi kalau dia punya aset, punya omset semuanya itu ratusan miliar, 10 juta, 100 juta itu kecil sekali. Benar tidak, saudara? Ya. Tapi si janda ini, meskipun hanya ngasih misalnya hanya 5.000 rupiah, tapi Alkitab katakan dia memberi semua yang ada, yang dia miliki.
semua yang ada padanya, seluruh naskahnya, ayat 44, diberikan kepada Tuhan. Dia mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Saudara jangan melakukan ini kalau saudara tidak sampai punya iman. Sebab banyak orang akhirnya dengar khotbah saya yang model begini, atau pendeta-pendeta lain yang memang punya agenda di balik ada udang di balik batu gitu ya. Kemudian berlomba-lomba memberikan semua miliknya dia. Tapi dengan pemikiran dia akan diberkati berkali lipat ganda. Karena diajarkan sama pendetanya seperti itu. Kalau kau kembalikan kepada Tuhan semuanya, kau kasih sama Tuhan, kau akan kembalikan 100 kali ganda. Saya gak ngajarin begitu. Seumur hidup saya sebagai pengkhotbah, sebagai pendeta, hamba Tuhan, gak pernah ngajarin kita ngasih persembahan, kita akan dapat 100 kali ganda. Itu kan masalah soal benih yang ditaburkan. Kalau benih itu ditaburkan di ladang yang, di tanah yang baik, maka benih itu akan menghasilkan buah dan menghasilkan 30, 60, 100 kali ganda. Benih itu bukan persembahan, saudara. Kalau bicara soal konteks cerita di Markus yang kemarin kita sudah lewati, ya, Bapak Ibu tinggal cari aja ya, perumpamaan soal penabur itu. Itu kan soal iman. Iman kita, ya, firman yang ditaburkan di hati kita, di hidup kita, terus kita benar-benar jadikan tubuh kita ini tanah yang gembur. Sehingga iman yang kita dengar, firman yang kita dengar, kebenaran yang kita dengar itu benar-benar kita berusaha untuk lewat tubuh yang sudah hidup benar ini, akhirnya menghasilkan pribadi yang luar biasa. Kita benar-benar menjadi pelaku firman. Nah, orang yang seperti ini akan diberkati. Bukan persembahan. Memberikan persembahan salah satu ekspresi iman. Tapi bukan satu-satunya ekspresi iman. Nangkep ya, saudara ya. Jadi janda ini memberikan apa yang ada. Jadi di hari-hari ini kalau kau hidup susah, sudah berikan yang terbaik kepada Tuhan. Ya, berikan yang terbaik. Jangan biarkan gerejamu atau pendetamu datang ke rumahmu untuk minta-minta persembahan. Kau mempermalukan seorang hamba Tuhan. Ya. Hamba Tuhan gak usah dihormati berlebih, tapi kalau mempermalukan hamba Tuhan, sampai dia akhirnya gak tahu cara gimana lagi dan dia harus berperilaku seperti itu. Kalau saya sih tidak mungkin. Sampai kapanpun saya tidak akan pernah begitu minta-minta persembahan kepada jemaat. Tapi saya bisa membayangkan, saya bisa coba mengerti. Karena gak semua hamba Tuhan itu punya pemahaman sama dengan saya. Dulu saya kritik habis, tapi saya mengerti. Ya kalau jemaatnya gak dewasa, jemaatnya gak punya tanggung jawab, punya 100 jemaat, tapi jemaat itu tidak memberikan persembahan. Sedangkan pendetanya sudah siapkan ibadah rutin, ya pakai wifi di rumahnya, di gerejanya, ya, beli alat-alat untuk bisa rekam supaya suaranya bagus, videonya bagus. Investasi itu ternyata pas dibentukkan ibadah, dikirimkan via WhatsApp ke grup WhatsApp jemaat, dikirimkan di Zoom, di YouTube, jemaat semua ikut antusias, tapi nggak ada persembahan yang masuk karena nggak dewasa jemaat ini. Ya gimana? Ya. Nah, mestinya ada kedewasaan dari dua belah pihak. Pendetanya, gembalanya, hamba Tuhan ini ya harus terus mengandalkan Tuhan, bukan manusia. Tapi sebaliknya juga, jemaat ini juga punya tanggung jawab bahwa dia punya kewajiban agar ada makanan di rumahnya Tuhan. Nangkep saudara ya? Kalau semuanya mutualisme simbiosis begini, saya percaya gerejamu akan luar biasa, bertumbuh luar biasa, dan hidup pribadimu juga pasti akan diberkati luar biasa. Ya, berilah yang terbaik. Bukan masalah nominal, tapi beri yang terbaik. Seperti janda tadi, memberikan yang terbaik yang dia miliki. Haleluya. Oke, selesai Markus pasal yang ke-12. Ya, saya dapat pembelajaran banyak bagaimana saudara. Sebelum kita doa syafaat, ya, kita bersyukur terlebih dahulu dalam hati masing-masing. Ya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Tangkaku punya Bapa sepertimu yang tak pernah meninggalkanku. Ya, kita akan akhiri ya tadarusan Alkitab kita di minggu malam ini. Tundukkan kepala Bapak Ibu, kita doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat malam hari ini. Terima kasih buat minggu luar biasa. Kami diberkati lewat ibadah minggu raya di gereja kami masing-masing. Kami diberkati oleh firman yang kami dengar. Kami diberkati oleh pujian penyembahan yang kami lakukan. Dan hari ini, malam hari ini, kami juga sudah diberkati lewat tadarus Alkitab ini. Belajar dari orang, dari Yesus, bagaimana Yesus selalu
menyikapi secara proporsional. Ketika bahkan ada ahli Taurat yang baik pun dia bilang baik, tapi kalau orang ahli Taurat yang jahat pun dia bilang jahat. Dia selalu mengatakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Tolong kami Tuhan bisa hidup seperti Yesus ini. Dan kami juga ditutup di Markus 12 tadi belajar dari janda yang memberikan yang terbaik yang dia miliki. Dia memberikan semua yang dia miliki. Dia memberikan dari yang tidak dia miliki. Sedangkan banyak orang kaya memberikan dari kelebihan mereka. Sehingga meskipun nominalnya besar, tapi sebenarnya janda miskin ini yang hanya memberi 2 peser atau 1 duit ini jauh memberikan lebih banyak karena dia memberikan semua yang dia punya. Ajar kami untuk berhikmat, bijaksana, sehingga hidup kami pun bisa memberi yang terbaik kepada Tuhan dan sesama kami. Karena hukum yang terutama tadi, mengasihi Tuhan, mengasihi sama. Haleluya. Mampukan kami Roh Kudus, ampuni segala dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Oke saudara, ya, selamat malam. Selamat beraktivitas kembali pada esok Senin. Ya, saya doa sepanjang minggu yang baru, minggu penuh berkat buat kita semuanya. Selamat istirahat sekarang ini. Tuhan Yesus memberkati semua. Haleluya. Bapak Ibu yang merasa diberkati dan ingin memberkati kami lebih lewat dana dapat disalurkan melalui scan barcode berikut ini atau ditransfer melalui rekening yang ada di layar Bapak Ibu Saudara.